Hai hai hai, halo Top Lovers, gimana kabarnya? Seperti biasa Top Car akan membahas berbagai hal seputar dunia otomotif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai review all new Honda Jazz 2020. Tapi sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kamu tak ketinggalan update info otomotif menarik lainnya hanya di channel Top Car. Nah, video kali ini adalah video permintaan dari akun bernama karena admin berbaik hati akan kita buatin videonya ya. Tonton sampai habis ya. Setelah kian lama tidak mendapatkan permajaan, akhirnya mobil Honda Jazz diberikan facelift juga oleh Honda. Baru-baru ini Honda Cars India merilis mobil Honda Jazz facelift terbaru untuk pasar mobil domestik di India. Seperti diketahui, untuk Honda Jazz di India masih dengan bodi yang lama, bukan seperti generasi barunya yang meluncur dalam ajang Tokyo Motor Show 2019 lalu. Dari foto yang beredar di internet, tampak tampilan mobil hatchback ini menjadi lebih segar dan juga sporty. Tidak hanya tampilannya saja, mobil Honda Jazz facelift ini juga mendapat mesin dan fitur-fitur baru yang diberikan oleh Honda. Eksterior Jazz 2020. Dilihat pada bagian luar dari segi tampilan, Jazz facelift 2020 di India sudah mendapatkan ubahan pada bagian grill yang kini dihiasi permainan warna hitam serta garis krom. Bumper depan dan belakangnya juga ikut mendapatkan permajaan dengan model baru. Sistem penerangan Jazz facelift juga sudah menggunakan LED baru. Bagian pelek juga direvisi sehingga tampilan sporty menjadi lebih terlihat mewah. Nah, yang paling keren dan tidak ada di generasi sebelumnya, perubahan paling kentara dari mobil hatchback milik Honda ini ialah adanya sunroof di bagian atap. Di mana fitur ini bukanlah sebuah modifikasi dari Honda, melainkan standar bawaan pabrik mobil Honda Jazz facelift terbaru. Wah, keren juga ya Jazz 2020 ini. Interior Honda Jazz 2020. Masuk ke bagian kabin, perubahan paling utama yang dilakukan adalah mengganti lapisan pada dashboard mulai dari varian VX dengan material yang lebih lembut. Sementara untuk layout masih sama dengan model Jazz sebelumnya. Sistem perangkat hiburan juga sudah dipersiapkan, yakni berupa layar sentuh berukuran 7,0 inci yang sudah terintegrasi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Sistem hiburan ini juga sudah disediakan untuk semua varian Jazz facelift 2020. Tak hanya itu, beberapa fitur pada Honda Jazz baru juga ikut mendukung permajaannya. Mulai dari Automatic Climate Control, Power Adjustable and Foldable ORVMS, LED Headlights, serta tail lights dan sistem perpindahan gigi pedal shift pada varian CVT. Di mana perlu diketahui, Honda meluncurkan Jazz facelift 2020 ini dengan 3 varian, yakni V, VX, dan ZX, yang mana tiap variannya memiliki pilihan transmisi manual dan CVT. Dan menariknya, fitur cruise control yang semula hanya ada pada varian teratas, kini sudah tersedia pada semua variannya. Mesin Honda Jazz 2020. Ngomongin soal dapur pacu nih, ternyata Honda Jazz 2020 ini mendapatkan ubahan dapur pacu cukup signifikan. Di mana Honda mengikuti regulasi baru soal emisi yang lebih rendah, Honda Jazz facelift di India kini tak lagi menggunakan mesin berkubikasi 1500cc. Namun, digantikan dengan mesin berkode BS6 dengan kapasitas 1200cc, iVTEC dengan tenaga 90 horsepower, dan torsi mencapai 110 Nm. Harga. Mengenai harga, Honda Cars India memasarkan Jazz facelift mulai dari Rp750.000 hingga Rp974.000. Bila dicairkan dalam rupiah, kisarannya mulai dari Rp149,9 juta hingga Rp194 jutaan. Wah, murah juga ya. Honda Jazz baru di bawah Rp150 juta. Nah, itu tadi ulasan mengenai Honda Jazz facelift 2020 yang diluncurkan di India.
Dan tidak menutup kemungkinan mobil ini juga akan masuk di Indonesia. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Seperti biasa sebelum pamit, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk notifikasi berita seputar otomotif lainnya ya.